Yang terhormat Bapak Ibu Forkopimdam, Ibu Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danlamil Bendo, Pengawas Dikpora Kabupaten Magetan, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Lurah Bendo, Bapak Ibu karyawan karyawati SMP 1 Bendo, pada kesempatan yang sangat cerah ini kita masih diperkenankan berkumpul di halaman SMP 1 Bendo dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu acara upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dilanjutkan nanti adalah deklarasi sekolah ramah anak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional siap dilaksanakan. Lanjutkan. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang. Saya bacakan pidato Mendikbudristek
pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, selama 2 tahun terakhir banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pulau-pulau di seluruh Indonesia, kurikulum merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti kurikulum merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru dan murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif. Yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk teruskan pemajuan kebudayaan. Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak merdeka belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan, langkah kita hari ini sudah semakin serentak. Laju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir. Maka tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meskipun sejenak. Ke depan masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar serta rintangan yang jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk merdeka belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Nadine Anwar Magari. Formasi.
Pesannya, anak-anak.
Tangannya yang meriah untuk teman-teman kita. Nah, untuk sepinsa yang semoga selalu luar biasa. Thank you.
7, 8 yang menuntaskan tari rampak. Ya, demikian tadi tari rampak. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.